Telur memang dikenal memiliki banyak manfaat. Bahkan, mengkonsumsi telur dapat meningkatkan kolesterol baik untuk tubuh, sehingga mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Menurut penelitian, memakan 2 telur sehari selama 6 minggu dapat meningkatkan kolesterol baik sebanyak 10%. Dan tak hanya itu saja. Berikut ini adalah 5 manfaat mengkonsumsi 2 butir telur dalam sehari. Sebuah studi mengungkapkan, sarapan kaya akan protein akan membantu menurunkan berat badan. Diet dengan rendah kalori dikombinasikan dengan dosis telur biasa untuk sarapan dapat membantu turunkan berat badan 2 kali lebih cepat. Peneliti menyebutkan dengan 2 butir telur dapat membantu melindungi diri dari infeksi, virus, dan penyakit umum. Telur mengandung 22% asupan selenium yang direkomendasikan, yaitu sebuah unsur yang terkenal dapat memperkuat kekebalan tubuh. Kolin asam amino mempengaruhi sinyal saraf dan membantu mengingat hal kecil setiap hari. Menurut penelitian, telur kaya akan kandungan kolin asam amino. Dengan kata lain, mengkonsumsi telur juga baik untuk memori otak. Telur juga mengandung banyak folat, yaitu sejenis vitamin B untuk membentuk sel darah baru. Orang yang kekurangan folat biasanya akan cenderung berisiko terkena anemia. Selain itu, folat juga penting bagi perkembangan janin. Seperti yang telah disebutkan, telur kaya akan asam amino yang membantu meregenerasi sel darah. Hal ini ternyata juga membantu menanggulangi penuaan. Selain itu, kandungan vitamin D pada telur juga baik bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Menurut laporan Feelgood, para peneliti dari Kanada telah menemukan hubungan antara makanan padat dan telur, serta penurunan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker tertentu. Hal ini dikarenakan telur memiliki antioksidan penting di dalamnya, yaitu triptofan dan tirosin.